hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalala sahih kata, dan dengan itu maka kita kena ikut geng yang ramai, dia kata. Sebab kerana Nabi kata la tajtami'u ummati 'ala dhalala, umat aku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Jadi mana yang ramai kita kena ikut lah berdasarkan hadis itu. Ini pertama kita nak kena jelaskan bahawasanya kalau di sudut status hadis, hadis itu sahih. Hadis itu kerana diriwayatkan oleh al-Imam Dharqutni dan juga dalam riwayat di dalam di dalam At-Tirmidhi, dalam Sunan Al-Tirmidhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan disebut dengan diriwayat dengan lafaz yang lain, innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dhalalah yadullahi ma'al jama'ah. Allah Taala tidak akan menghimpunkan umatku di atas kesesatan, tangan Allah bersama dengan jamaah. Jadi mereka kata sebab tu kita kena tengok yang mana geng ramai, yang tu kita kena sokong. Ini tidak menjadi asas kerana pertama ijtima', yakni berhimpun siapa? Umat. Umat ni umat yang benar. Umat yang Allah i'tiraf macam para sahabah, orang-orang yang bercakap benar. Kerana ada umat, kalau kita pergi ke Iran, majoritinya sokong Syiah, takkan kita nak kata dia benar? Pasal dah berjuta-juta yang sokong macam tu. Kalau kita kata di atas majoriti macam tu, keputusan pilihan raya di mana-mana negara pun menunjukkan benar ataupun salahnya. Pasal yang mana ramai, yang tu lah benar. Dan Allah, tapi Quran banyak sebut aksarun nasi la ya'lamun, kebanyakan orang ramai tak tahu. Jadi kebenaran yang dimaksudkan itu kebenaran Allah Ta'ala tak himpunkan para sahabah. Dalam Al-Imam Tirmizi sebut fuqaha ahlul hadis, mereka tidak dihimpunkan di atas kesesatan. Apabila para fuqaha sepakat ijma' tanpa khilaf, itu kebenaran. Ahlul hadis termasuk sepakat, maka itu adalah kebenaran.